Welcome to Cinemaru. I know what I'm talking about when I'm talking about the revolutions. The people read the books. God, the people can't read the books. The poor people say we have to have a change, so the poor people make the change, huh? And then the people read the books. They all sit around the big polished tables and they talk and talk and talk and eat and eat and eat. Huh? But what has happened to the poor people? They're dead! That's your revolution. Kalau menurut biografinya, di film ini Sergio Leone akhirnya ngerasa dapat pengakuan yang selama ini dia cari, yaitu sebagai author. Bagi aku pribadi juga sih, ini film Sergio Leone favoritku setelah The Good, The Bad, and The Ugly. Yes. Pemain utamanya ada Rod Steiger dan James Coburn. Ada bandit di Meksiko yang namanya Juan. Dia sama keluarganya biasanya ngerampok orang buat hidup. Suatu hari dia ketemu sama John yang sama-sama buronan. John adalah ahli dinamit yang sempat jadi bagian dari grup revolusi dari Irlandia. And if I fall, they'll have to alter all the maps. Juan ngebujuk John untuk kerja bareng buat ngerampok bank Mesa Verde. Awalnya John gak mau, tapi karena Juan itu cerdik, John akhirnya berhasil dibujuk untuk partneran. John manfaatin grup revolusi yang ada di Meksiko yang dipimpin oleh Dr. Villegas. Di momen chaos akibat revolusi, John meledakin pintu bank dan Juan berhasil masuk ke bank tersebut. Di luar dugaan Juan, yang dia dapat di dalam bank bukan emas, tapi ratusan tahanan politik yang akhirnya bisa bebas. Dan Juan pun langsung dianggap sebagai pahlawan revolusi. Juan dan John setelah itu jadi dikejar oleh pasukan Jerman yang dipimpin oleh Kolonel Gunter Reza. Di dalam rombongan revolusi John dan Juan pun ternyata ada pengkhianat. Dan John jadi menyadari kalau semua ini hanya siklus yang berulang. Karena ia pun pernah ngalamin pengkhianatan yang sama di Irlandia. Kalau urusan storytelling, sinematografi, dan hal-hal teknis itu gak usah dibahas lagi. Semuanya grandiose, masterful, dan sinematik yang sesinematik-sinematiknya. Kita sampai berasa tuh asap rokoknya, debu, keringet, apalagi ledakannya. Duck, you sucker. Yang notable adalah film ini benar-benar ngedemystified soal revolusi, negara, dan juga heroism. Karena gak semua hal ternyata seharum perjuangan-perjuangan yang kita baca di buku sejarah ataupun teori-teori akademisi. Kayak Juan yang mendadak dianggap jadi pahlawan revolusi, padahal dia ngelakuin hal yang dia gak sengaja. Dan revolusi sendiri juga hanya mainan tokoh-tokoh intelektual dan penguasa. Mereka datang dan pergi bergantian di atas darah masyarakat kecil yang melulu cuma jadi korban. Mungkin karena aku pertama nonton film ini waktu kecil, jadi ideologinya nempel banget sampai sekarang. Dan film ini banyak banget alegorinya. Dan itu yang bikin film ini lebih berlayer dari film-film Sergio Leone sebelumnya. Bahkan di penghujung flashbacknya John pun, yang setelah dia lagi lari sama pacar dan sahabatnya itu pun bisa jadi cuma imajinasi dia yang merupakan alegori soal negaranya. Tapi tanpa kita mikirin soal layer itu pun, filmnya tetap full entertaining. Karena jantung film ini sebenarnya ada di persahabatan antara John dan Juan yang berkembang sepanjang film. Yang bikin film ini kadang terlupakan bukanlah dari si filmnya sendiri, tapi dari berantakannya cara studio ngehandle dan ngepromosiinnya.
terutama yang versi Amerikanya, yang sempat diedit abis-abisan dari 150-an menit jadi cuma 121 menit. Judul yang dirubah-rubah jadi A Fistful of Dynamite, Once Upon a Time, The Revolution, bahkan Once Upon a Time in Mexico. Bahkan terjemahan literal dari Jula Testa jadi Duck You Sucker juga bikin moodnya jadi ngebingungin ya. Orang bakal nyangka ini film komedi. Trailer awalnya pun dibuat cutnya seolah ini film komedi petualangan dan itu ngerusak image filmnya juga. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, akhirnya orang bisa nonton versi film aslinya yang utuh. Dan ya film bagus pada akhirnya akan jadi timeless juga dan bakal terus nemuin penonton baru. Terlepas kritik pada masa itu mau ngomong apa ataupun berapa banyak orang yang nonton saat opening. Kalau mau nonton spaghetti western masterpiece yang ada unsur politikalnya juga, ada The Great Silence buatan Sergio Corbucci. Oke, sesama movie lovers, jangan lupa buat like dan subscribe ya. Sampai ketemu di episode Cinemaru selanjutnya. Bye-bye.